Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara halaqoh Jumat pekanan, halaqoh Jumat malam yang insya Allah kita niatkan untuk bersilaturahim buat teman-teman yang ada di Hong Kong maupun teman-teman yang dulu pernah di Hong Kong dan sekarang ada di Indonesia atau mungkin dan juga di luar Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan untuk bersilaturahim dan juga thalabul ilmi, memperdalam agama, memperbanyak wawasan keagamaan, menguatkan keimanan, ini mendapatkan ridho dari Allah dan memberikan kekuatan hidayah, taufik dan hidayah dari Allah untuk kita dalam rangka melaksanakan menjalankan kehidupan ini sehingga bisa berpegang teguh pada ajaran Islam dan iman tauhid. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi tabiin, para alim ulama, para asatidz, setiap umat Islam yang berurusan agamanya. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Teman-teman sekalian, sambil menunggu teman-teman yang bergabung, malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab At-Tazkirah atau kehidupan setelah kematian. Yang malam hari ini kita akan angkat tema apa tadi? Lepasnya jasad dari lepasnya Roh. Roh, lepasnya proses keluarnya ruh dari jasad. Waduh. Ini sakaratul maut ya sebenarnya, tapi prosesnya nanti ini akan dibahas lebih detail lagi sesuai dengan bab yang ada di buku atas kerujilid jilid 1. Dan alhamdulillah Ustaz kita sudah menabit kita untuk memperjelas dan memperkaya pembahasan buku ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi ibroh untuk kita senantiasa mengingat kematian, karena kematian kapanpun pasti akan datang, menunggu waktu dan giliran. Mudah-mudahan cita-cita kita adalah husnul khotimah dan mendapatkan perlindungan dari Allah terhadap su'ul khotimah. Sebelum kita memulai, marilah kita buka dulu dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga bacaan surat Al-Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Ala hadinya wa niatan sholih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Dan selanjutnya Bapak Ustaz untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Di. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kawan-kawan jemaah halaqah pekanan Dompet Duafa Hong Kong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini dipertemukan kembali
untuk memanfaatkan sebagian waktu kita mempelajari ilmu di antara ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab salah satu ulama yang bernama Al-Imam Al-Qurtubi. Kalau secara namanya berarti beliau berasal dari Cordoba. Qurtubah jadi Qurtubi ya. Berarti daerah Andalusia yang sekarang Spanyol, Portugal. Ini menunjukkan bahwasanya kita pernah menguasai kawasan itu. Dan ada banyak ulama yang muncul lahir besar dan berkarya di situ. Bahkan banyak ilmuwan yang sudah mengkaji bahwasanya kebangkitan atau masa pencerahan yang terjadi di Eropa itu tidak lain adalah hasil dari ya adopsi atau adopsi gitu, termasuk adaptasi dari apa yang pernah dilakukan oleh kaum muslim di sana. Artinya banyak inspirasi yang mereka dapatkan dari kaum muslimin sehingga kemudian mereka maju, sementara kebalikannya ketika mereka maju kita justru mundur. Nah itu. Nah, Imam Qurtubi ini ya beliau lahir dan hidup di sana. Kalau nggak salah meninggalnya aja yang nggak di situ. Karena saya nggak lupa untuk meninggalnya. Kalau nggak salah beliau juga mengalami masa di mana apa namanya orang-orang Muslim itu diusir dari Andalusia. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disampaikan Pak Adi tadi, maka malam hari ini insya Allah kita melanjutkan kembali kajian kita dari kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, peringatan tentang keadaan orang-orang yang meninggal dan juga tentang kehidupan setelah kematian atau kehidupan akhirat. Nah, karena sudah ada bukunya dan insya Allah nanti kita baca sama-sama. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, kita sambil baca aja. Dengan baca itu kan kita insya Allah juga mendapatkan ilmu sama-sama. Nanti ada hal-hal yang mungkin perlu penjelasan, istilah-istilah yang mungkin jarang kita dengar atau perlu penjelasan lebih lanjut, dan nanti insya Allah kita sampaikan. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan ya sambil kita diskusikan. Masih ada PDF-nya, Pak Adi? Ada, ntar saya tampilkan. Akan ditampilkan. Ini Ustaz. Oke, ya. Saya mulai ya, Pak Adi ya. Seperti biasa, nanti setelah itu kawan-kawan bisa melanjutkan secara bergantian. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan membahas tentang proses keluarnya ruh dari jasad. Kita tahu semua bahwasanya kita sebagai manusia ini terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ruh dan unsur jasad. Jasad ya tubuh kita. Ruh ini ya sesuatu yang memang tidak bisa diindra ya kan, tapi bisa dirasakan. Nah, ketika seorang meninggal maka terpisah antara ruh dan jasadnya. Nah, di sini bagaimana prosesnya disampaikan oleh Imam Qurtubi. Pada bab ini diterangkan bahwa menjelang dikeluarkan roh seorang mukmin maupun kafir dari jasadnya ada pemberitahuan terlebih dahulu. Dan sesudah dicabut maka roh itu dibawa naik ke langit. Nah, pemberitahuannya itu seperti apa? Ini nanti ada penjelasannya. Ibnu Mubarak berkata dari Haywah, dari Abu Syakhr, dari Muhammad bin Ka'ab Al-Khurazi, dari apabila jiwa seorang mukmin telah tergenang, maka datanglah kepadanya malaikat maut. Tergenang ini maksudnya ya sudah menjelang kematiannya gitu. Jadi ya kita kemarin sudah membahas tentang masalah sakaratul maut ya. Maka malaikat maut datang lalu mengucapkan assalamu alaika. Hai wali Allah. Wali artinya orang yang dekat. Maka Allah wali kita, kita juga wali Allah gitu. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan Allahu waliyul ladzina amanu. Sesungguhnya Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Ya kan gitu.
walinya, artinya Allah itu orang yang dekat dengan orang-orang. Nah, Allah itu dekat dengan orang-orang. Wali juga bisa berarti pelindung. Nah, wali ini bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Bisa pelindung, bisa yang dilindungi gitu. Maka bahasa Arab ini unik. Kadang-kadang ada satu kata itu yang bisa berarti kebalikannya. Wali ini bisa berarti yang melindungi, bisa berarti yang dilindungi. Maka Allah wali kita, berarti Allah yang melindungi kita. Kita juga wali Allah karena kita dilindungi oleh Allah gitu. Wali juga bisa berarti dekat. Ke Allah wali kita karena kita menganggap Allah dekat dengan kita. Allah juga wali orang-orang yang beriman, ya kan? Dan orang beriman juga wali-walinya Allah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan dan mereka juga tidak bersedih. Maka wali ini artinya orang yang dekat dengan Allah. Ya, dekat arti dekat bisa juga berarti pelindung atau ini. Assalamualaikum wahai Allah, wali Allah. Allah mengucapkan salam untukmu. Kemudian dia mencabut nyawanya. Malaikat maut mencabut nyawanya. Demikian sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat seraya mengatakan kepada mereka salamun alaikum. Nah, gitu. Maka dikatakan salamun alaikum ini selain nanti di surga juga ketika kematian orang yang beriman. Ya. Salam yang pertama, salam malaikat kepada dia. Yang kedua, salamnya Allah untuk orang yang beriman. Jadi Allah juga nitip salam. Nah, Allah berapa kali juga nitip salam kepada Aisyah melalui Jibril gitu ya kan. Atau kepada sahabat Rasulullah ya. Jadi salam menitip-nitip salam itu sesuatu yang biasa. Makan Allah saja dalam tanda kutip. Allah saja nitip salam. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh mereka selain mengatakan salamun alaikum. Salamun alaikum itu kesejahteraan bagi kalian. Pertama, malaikat mengucapkan untuk mereka. Yang kedua, malaikat menyampaikan salam dari Allah untuk. Artinya Allah juga mengucapkan salam kesejahteraan untuk mereka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan, apabila malaikat maut datang untuk mencabut roh orang mukmin, maka dia berkata kepadanya, Tuhanmu mengucapkan salam untukmu. Mana? Dan mengucapkan salam untukmu. Dan ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Salam penghormatan kepada mereka orang-orang mukmin pada hari mereka menemuinya. Salam. Menemuinya ini maksudnya ya. Berarti dalam kematian. Sebagian ulama mengatakan yauma yalqaunahu itu ya ketika nanti di surga. Kan karena orang yang ada di surga itu ucapan mereka adalah salam, kan? Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mambud wa dhillin mamdud. Bukan di surat Al-Waqiah itu kan. La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima illa qilan salaman salam. Lais ma'una fiha laghwan, tidak mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, wala ta'thima, dan juga tidak celaan atau perkataan yang dosa, illa qilan salaman salam, kecuali dikatakan kepada mereka salaman salama. Nah, jadi ayat ini bisa ditafsirkan ketika bertemu Allah di akhirat di surga, bisa juga diartikan ketika pertemuan pertama, yaitu pertemuan ketika orang mau meninggal tadi. Menurut riwayat Al-Barra bin Azib, maksudnya malaikat maut mengucapkan salam kepada orang mukmin ketika mencabut nyawanya dan dia tidak mencabut rohnya sebelum mengucapkan salam kepadanya. Sedangkan menurut Mujahid, ini ulama-ulama tabi'in, kalau Al-Barra bin Azib ini ulama sahabat yang dia dari sahabat. Ini sedang menurut Mujahid, Mujahid ini tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Orang mukmin diberi kabar gembira tentang kebaikan keadaan anak-anaknya kelak sehingga hatinya tenang. Nah, ini tadi juga mungkin sudah sedikit nyinggung dari apa yang ditanyakan Pak Adi tadi ya.
Jadi dikasih tahu, berarti kan sebagian tahu. Maka kadang-kadang kan orang ini ketika mau meninggal, dia kan bukan hanya memikirkan dirinya, tapi juga memikirkan keturunannya. Anak-anak setelahnya itu gimana, gitu kan? Maka Nabi Ibrahim kan berdoa, Rabbi ja'al Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan zuriatku. Nah, orang-orang beriman itu dikasih kabar, nanti anak-anak kamu insya Allah baik-baik. Nah, gitu, sehingga ketika meninggal tenang. Nggak ada beban. Menurut riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, para malaikat pada datang. Apabila orang yang akan mati itu soleh, maka para malaikat itu berkata, keluarlah, hai jiwa yang baik, dari dalam tubuh yang baik. Keluarlah dalam keadaan baik, terpuji. Dan bergembiralah karena akan mendapatkan rahmat dan kesenangan. Dan Tuhanmu pun meridhaimu, tidak murka kepadamu. Demikianlah perkataan itu diucapkan terus menerus sampai nyawanya keluar. Dan selanjutnya dibawa ke langit. Maka dibukalah pintu langit untuknya. Seraya ditanyakan, siapa ini? Para malaikat yang membawa nyawa itu berkata, Fulan bin Fulan. Maka disambut dengan ucapan, selamat datang jiwa yang baik dari dalam tubuh yang baik. Masuklah hai jiwa yang terpuji dan bergembiralah karena akan mendapat rahmat dan kesenangan. Dan Tuhan pun meridhaimu, tidak murka. Begitulah seterusnya perkataan itu diucapkan kepadanya hingga sampai ke langit di mana dia menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya menemui Allah, menemui ketetapan Allah gitu. Bagaimana mengatakan nanti di langit ketujuh itu kan semua ketetapan diatur. Gitu. Tetapi jika orang yang akan mati itu manusia jahat, maka malaikat maut berkata kepadanya, keluarlah hai jiwa yang busuk dari dalam tubuh yang busuk, keluarlah dalam keadaan tercela dan bergembiralah. Ini sebagai sindiran sebenarnya, sebagai penghinaan. Bergembiralah dengan mendapat air yang sangat panas. Harusnya bersedihlah kan gitu ya. Tapi ini semacam penghinaan. Ya kan? Maka di dalam Al-Quran itu juga ada kata yang baik, tapi maksudnya adalah celaan. Ya kan, kadang-kadang kita katakan kepada orang, wah pinter banget ente nih, udah tahu kayak gitu, tapi nggak kan gitu. Ya. Atau sebaliknya. Ada orang itu yang mengucapkan lafal yang buruk tapi maksudnya baik gitu kan. Ada orang pinter banget, waduh gila tuh orang. Masa baru sekali belajar langsung masuk semua kan. Gila tuh orang gitu. Nah, ini juga ini maksudnya bergembiralah dengan mendapatkan airnya itu sindiran. Nah, ya bersedihlah dengan mendapatkan air yang sangat panas, air yang sangat dingin. Dan maka tadi ya di surga itu juga ada keadaan yang sangat dingin. Karena dingin itu juga menyiksa. Ya. Surga itu kan siksaan. Jadi sebagaimana panas menyiksa, dingin juga menyiksa. Bahkan kadang-kadang dingin lebih menyiksa daripada panas. Ya. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke api, Allah nggak mengatakan, wahai api jadilah dingin. Nggak cuma di situ gitu. Karena dingin itu bisa mencelakakan. Tapi wahai api jadilah dingin dan keselamatan. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim itu. Jadi karena kalau dingin aja bisa jadi ya membawa kecelakaan gitu kan. Orang banyak yang mau mati beku karena kedinginan. Dan berbagai macam azab lain yang serupa. Perkataan seperti itu diucapkan terus menerus sampai nyawanya keluar, kemudian dibawa ke langit dan diminta dibukakan pintu. Maka ditanyakan, siapa ini? Fulan, maksudnya Fulan bin Fulan. Jawab para malaikat yang membawanya, maka disambutlah dengan ucapan, tidak ada kata selamat datang untukmu, hai jiwa yang busuk, yang berasal dari dalam tubuh yang busuk. Kembalilah kamu dengan terhina, pintu langit tidak akan dibuka untukmu. Maka nyawa itu dikembalikan dari langit ke dalam kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Syababah bin Siwar dan lain sebagainya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia memang isnad yang sahih dan sabit. Sabit itu artinya apa ya?
di sini disebutkan otentik, tabit itu artinya ya tetap gitu, tetap artinya ada pijak kan. Tokoh-tokohnya disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Artinya tokoh-tokoh yang meriwayatkan ini orang-orangnya disepakati kebaikannya oleh Bukhari dan Muslim. Selain Ibnu Abi Dzib, dia hanya disepakati oleh Muslim saja. Nah, di sini kan ada ini, Ibnu Abi Dzib. Artinya perawi-perawinya ini juga perawi yang baik. Sementara itu Muhammad bin Amr bin Sa'ad bin Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya orang yang akan mati dihadiri para malaikat. Apabila dia orang saleh, maka para malaikat itu berkata, keluarlah hai jiwa yang baik. Adapun menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah juga, yaitu apabila nyawa orang mukmin keluar, maka dijemput dua orang malaikat yang terus membawanya naik. Ini kalau nggak salah ya, antum buka di YouTube itu ada program Kick Andy itu pernah kalau nggak salah pernah mendatangkan seorang perempuan yang pernah mati suri, mati suri. Jadi di situ dia sih menceritakannya dibawa oleh dua makhluk yang putih gitu. Nah itu sih maksudnya mungkin untuk menggambarkan apa yang kita baca gitu ya, mungkin bisa di kuatkan dengan keterangan itu, Allah alam, walaupun benar apa enggak ya. Tapi keterangan dari ibu-ibu tadi itu kalau nggak salah gitu, dan saya rasa nggak mungkin juga ibu-ibu itu baca buku ini gitu. Dari mana dia belajar? Nah, tapi yang dialami itu kayak klop gitu. Ada itu berapa pernah nggak di Geek End gitu. Itu jadi dibawa dua malaikat apa gitu. Nah di sini ya, dibawa mana, dijemput dua malaikat yang terus membawanya naik. Kata Hamad dan seterusnya, Abu Hurairah menyebutkan tentang keharuman aromanya bagaikan minyak misk kasturi. Maka para penghuni langit pun berkata, inilah nyawa yang harum datang dari bumi. Semoga Allah merahmati kamu dan jasadmu yang telah kamu diami. Nyawa itu kemudian dibawa kepada Tuhannya Allah. Maka dia menitahkan, bawalah dia sampai ke batas terakhir. Sampai ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Adapun orang kafir apabila nyawanya keluar, maka kata Hamad, selanjutnya Abu Hurairah menyebutkan tentang betapa busuk baunya sehingga dikutuk oleh semua makhluk yang dilewati sepanjang jalan. Maka berkatalah para penghuni langit, inilah nyawa yang busuk datang dari bumi. Kata Abu Hurairah pula, maka diperintahkanlah, bawalah dia sampai batas terakhir. Sampai di sini Abu Hurairah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup secarik kain tipis yang beliau pakai pada hidungnya begini. Ya. Artinya saking busuknya gitu. Sampai Rasulullah itu menggambarkan ya, menarik kainnya kemudian menutup ke hidungnya. Ini namanya apa ya? Wasailul idhah kalau dalam teori pendidikan. Jadi untuk memahamkan itu dengan memberikan contoh gerakan gitu ya. Cara untuk memahamkan. Jadi saking busuknya sehingga sampai Rasulullah megang ya kan salah satu kainnya kemudian tutup ke hidungnya. Bau busuknya orang kafir ketika meninggal. Makhluk-makhluknya semua merasakan ya bau busuknya. Sementara itu Imam Bukhari meriwayatkan dari Ubadah Ibnu Shamit radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ahabba liqa'a Allah ya habba Allah liqa'ahu." Waman kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu. Barang siapa ingin bertemu dengan Allah, maksudnya barang siapa yang suka, gitu ya, ahabarnya suka, cinta, senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Dan barang siapa benci, tidak mau, maksudnya benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Aisyah radhiyallahu anha, atau salah seorang istri Nabi pernah berkata, ketika mendengar hadis ini, sesungguhnya kami semua tidak menyukai mati. Ini nggak tahu udah pernah kita singgung apa belum. Artinya, kalau orang menemui Allah berarti kan mati. Ada nggak di antara kita yang menyukai kematian? Kan nggak ada. Berarti nggak ada yang suka dong bertemu dengan Allah, ya kan? Kalau begitu berarti mukmin pun nggak suka bertemu dengan Allah. Allah juga nggak suka bertemu dengan dia berarti. Karena secara naluri kita pasti menghindari kematian. Kalau ada potensi kematian, pasti antum menghindari. Ada ular berbisa di depan antum, pasti antum lari.
menunjukkan bahwasanya kita takut mati gitu, nggak ingin mati. Kalau ingin mati ya udahlah patok aja, kan mau ketemu Allah gitu kan, itu senang ketemu Allah gitu. Atau ya kan ngelintas rel kereta api udah nggak apa-apa, mati kan ketemu Allah, aku senang ketemu Allah ya udah. Kan enggak, secara naluri kita pasti kita ada menghindari kematian. Berarti kita membenci kematian. Kita enggak suka dengan kematian gitu. Nah, ketika mendengar hadis itu, Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak membenci kematian?" Kita semuanya membenci kematian, tidak menyukai kematian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan begitu." Artinya bukan begitu pemahamannya. Tetapi apabila seorang mukmin akan meninggal dunia, dia diberi kabar gembira akan mendapatkan ridha dan kemuliaannya. Sehingga tidak ada yang lebih dia sukai selain apa yang ada di hadapannya. Jadi ketika orang mau meninggal, ditampakkan kebaikan-kebaikan. Kalau dia orang baik. Ketika ditampakkan kebaikan-kebaikan, maka dia terdorong. Orang diperlihatkan surga, siapa yang nggak mau? Ya kan? Kita aja seumpamanya, ya kan? Ini antum sebelum dulu ke Hong Kong gitu, mungkin yang pelajar atau yang bekerja, kalau semuanya sudah diperlihatkan, mungkin yang bekerja kan ngikut apa namanya ya semacam pelatihan sebelum ditempatkan di Hong Kong, atau tenaga migran yang mau diperlihatkan dilihatin, mungkin ada bimbingan, nih loh Hong Kong tuh begini, ya kan, nanti gaji kamu sekian, nanti tempat tinggal kamu sekian, kan? Nanti kamu dapatnya begini, ya itu nggak kayak di Indonesia, di situ, di sini rapi, kehidupannya enak, transportasinya gampang, gini-gini. Pasti udah terdorong dia, daripada di Indonesia, acak adut gitu kan, campur aduk, ya. Enggak, wah udah semangat nih, ya kan? Dan kawan yang dapat beasiswa mau ke luar negeri gitu, mungkin negara-negara Eropa, negara-negara baratnya, itu kan semangat kalau pembekalan. Saya dulu kan juga ketika di Mesir, sebelum ke Mesir pembekalan, gitu. Sebelum diberangkatkan kan ada pembekalan gitu, ya berapa hari di, itu kan semangat betul, karena dilihatinnya juga baik-baiknya kan, wah ini ada piramid nih, ada Sungai Nil. Ada tempat-tempat wisata, wah udah semangat. Pas nyampe sana, waduh ternyata nggak seperti, nggak semuanya seperti yang diceritakan gitu. Nah orang yang beriman itu kan ketika dia mau meninggal itu sudah ditampakkan surga dan itu kenyataan gitu, istilahnya ya memang bagus betul sesuai dengan itu. Walaupun kita kadang-kadang tadi ya mau ke luar negeri diceritakan yang baik-baik aja, kita aja udah semangat. Padahal kadang-kadang kita tahu juga pasti ada yang buruk-buruk tuh, nggak diliatin sama pemateri itu kan. Tawang sinawang selain. Sinawang. Pasti ada yang nggak baiknya. Tapi kan ngelihat, aduh postingan-postingan kawan nih kayaknya yang bagus-bagus aja nih. Kan nggak mungkin dia posting yang nggak bagus ya. Kan nggak mungkin nanti posting di tempat sampah gitu. Di Hongkong nih ada sampahnya nih. Pasti ah ini yang bangunannya yang bagus. Mungkin gitu kan, kan di Mesir kan, oh di piramidnya gitu, oh di apa Sungai Nilnya yang bagus-bagus, padahal sampingnya itu ada. Nah itulah semangat kan, orang semangat. Nah orang yang beriman juga begitu, ditampakkan surga sehingga dia semangat, ya Allah kapan aku dapat ini, ya, mau dapat beasiswa mau berangkat, oh kalau bisa malam inilah kita berangkat, nunggu-nunggu ya kan gitu, malah saking semangatnya sehingga senang dia ingin bertemu Allah. Nah, akhirnya Allah juga senang bertemu dia. Nah sebaliknya orang kafir yang akan meninggal, maka dia diberitahu tentang azab dan hukum-hukumannya, kasih tahu tentang neraka, kasih tentang ini tentang itu, ya kan? Maka dia benci, ya Allah kok seperti itu. Maka diantara kebaikan Allah kepada kita adalah tidak menampakkan takdir kita. Kalau ditampakkan takdir kita, kita mau gini, udah sebelum kena itu nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Ya kan? Orang semuanya tahu tuh, alhamdulillah. Orang tahu gitu dia mau kecelakaan, ya kan? Pasti udah nggak bisa, nggak tenang udah hati. Maka kalau nggak salah tuh pernah ada apa ya, film Jepang atau apa gitu kan? Pernah saya ngeliat itu ada ya gitu catatan tentang dia dia tahu tentang masa depan. Ya hidupnya tuh malah nggak tenang, ya kan? Mau ke sini ini, ya memang bisa menghindar. Tapi kalau memang udah takdir, kan nggak bisa menghindar. Nah gitu ya. Jadi ditampakkan ya akhirnya dia nggak benci.
Tidak mau dia mati. Ya Allah, seperti itu ketika saya mati nanti dapat itu, nggak mau. Mungkin kita aja kalau seumpamanya ya dapat pekerjaan ya kan, terus ditempatkan di tempat yang ya gitu. Punya PNS ditempatkan di pelosok, ya kan? Di ujung itu nggak ada transportasinya, nggak ada internetnya, ya kan? Nggak ada ininya, nggak ada itu. Aduh, udah nggak semangat lagi. Ya kan? Ditempatkan di ini. Nah itu contohnya lah begitulah. Sehingga dia benci, benci untuk mati. Ya dia benci, Allah juga benci. Nah itu maksud hadis itu. Artinya kalau benci kematian, semua orang membenci kematian. Maksudnya semua orang itu tidak mau mati. Gitu. Karena naluri kita, kalau ada potensi yang membuat kita mati atau celaka, pasti kita akan menghindar. Menunjukkan bahwasanya kita semua ini nggak mau mati, benci dengan kematian. Tapi yang dimaksud dari hadis itu adalah bahwasanya tadi ya. Jadi orang yang senang bertemu Allah itu maksudnya karena ketika sebelum meninggal diperlihatkan kebaikan-kebaikan yang akan dia dapatkan sehingga dia terdorong. Sementara orang yang tidak baik diperlihatkan azab-azabnya sehingga dia takut. Wallahu a'lam. Itu mungkin Pak dia. Sudah bayar kan? Ya, Ustaz. Taruh link. Mau tanya dikit nih Ustaz. Oh, silakan. Dan Allah pun tidak ingin bertemu dengannya. Ini kan tadi diangkat ke langit, kemudian kalau yang baik apa bisa ketemu Allah gitu ya. Tapi kalau yang enggak disuruh diturunin lagi, nggak mau, turun aja lagi ke kuburan gitu. Gitu nggak tadi? Ini ya, mana tadi ya? Ya, betul. Gitu ya tadi ya. Selapa, maka dukalah pernah. Selamat datang jauh yang baik dari dalamnya masuklah di masuklah hai jiwa yang terpuji dan berilah karena akan mendapat rahmat sana di dalammu tidak murka hingga sampai ke langit di mana dia menemui Allah. Ini kan yang baik nih. Tapi kalau yang jahat, siapa ini? Bila kamu terhina, pintu langit tidak akan dibuka untukmu, makanya dikembali ke langit, dari langit ke alam kubur. Nah, apakah ini pengertiannya alam kubur itu hanya untuk orang yang nggak diterima oleh Allah? Ini gimana Ustaz? Ya. Memahaminya nih. Ini penjelasannya ada di tempat tapi agak jauh. Sebentar ya, saya. Oh, di bab lain dulu. Ada pembahasannya. Jadi mereka itu dinaikkan itu cuma sebentar, nggak selamanya habis itu tinggal di situ, nggak. Oh. Dia dinaikkan sebentar ketika jasad itu sudah di mandikan itu dikembalikan lagi dari air, jadi kembalikan ke bumi, atau ketika dibungkus dia juga sebentar ya, mungkin sambil kita jam ke belakang nggak apa-apa sir. Nanti tak di halaman berapa dapat kita iya saya ya. Baca bahasa Arabnya itu kemarin halaman, nah maka saya ingin nyocokin dengan terjemahnya, tapi ada Pak, misalnya kalau kita di bab apa Ustaz? Mungkin di setelah ini. Enggak jauh-jauh amat sih, kayak dekat-dekat. Apa ada di langit gitu ya? Setelahnya kayaknya. Sebentar, sambil saya cari ya. Saya scroll dulu yang di buku saya. Nah, di sini juga ada nih yang antum tanyakan itu halaman 124. Mati dalam kubur sakit hati. Mayit dalam kubur sakit hati atas berita buruk, ya kan? Tadi ada keburukan. Mayit dalam kuburnya merasakan sakit oleh sesuatu yang menyakitinya ketika masih hidup. Itu yang tadi antum tanyain sih. Ya, sebentar. Kalau tentangnya. Nah, ini. 126. 126. Ada ya? Jika jasad orang itu telah dimandikan dan dikafani, maka rohnya dikembalikan dan dimasukkan di antara kafan dan jasadnya. Ketemu, Pak? Oh, ini. 126 PDF-nya ya, bukunya. Ini. Jika jasad bukan yang PDF. Ini kan, yang paragraf kedua. Jika jasad orang itu telah dimandikan dan dikafani, maka rohnya dikembalikan dan dimasukkan di antara kafan dan jasadnya. Oleh karena itu ketika jasadnya dibawa ke atas di atas keranda, dia dapat mendengar perkataan orang-orang yang baik maupun yang buruk, jadi kan. Dan apabila disolati dan sampai di kuburan, maka roh itu dikembalikan lagi dan orang itu didudukkan sebagai manusia yang bernyawa dan berjasad di kuburnya.
Kemudian dua malaikat datang menemuinya untuk mengujinya sebagaimana akan diterangkan nantinya, kan? Artinya ya kalau orang yang beriman dia dinaikkan dulu tuh. Nah, ketika dia dinaikkan itu ada penjelasannya di halaman-halaman sebelumnya itu kan. Nanti mereka Oh, ngobrol juga dengan arwah-arwah yang sambil lain gitu. sambil setelah dimandikan ya, Nah, setelah lalu dimandikan dimasukkan dan rohnya dikafani, dikembalikan ke dalam kafan dan jasadnya ya. dikembalikan. Nah, nanti ketika dikubur itulah nempel lagi ke Walaupun rohnya jasadnya. sudah kembali ke jasad, tapi dia nggak hidup lagi ya. Itu kan dikembalikan ke jasad itu. Ya Allah alam itu udah alamnya udah beda gitu. Tapi dia dikembalikannya itu kan kalau di tadi ya dikembalikan ke jasad itu ketika udah masuk kubur. Ini kan setelah itu telah dimandikan dan dikafani, jadi setelah Ya, dikafani. tapi nggak nempel ke tubuhnya gitu. Dia di kalau di Oh, sini kan di antara antara kafan dan jasadnya. ya Oh di iya. antara kafan dan jasadnya. Nah, kemudian baru di situ nanti Oh. setelah apa disolati kemudian, nah kan? Dan apabila disolati dan sampai di kuburan maka roh itu dikembalikan lagi dan orang itu didudukkan. Nah, baru biasanya Hilang yang artinya kubur. baru nempel lagi benar-benar ketika sudah dikuburkan gitu. Oh, itu Ya ya. wallahu a'lam ya gitulah informasi informasi tentang masalah gaib kan. Ya, artinya nggak bertentangan dengan kabar-kabar di dalam kubur kan. Bahwasanya kok naik tadi katanya kan. Kemudian nanti yang ditanya di dalam kubur. Jadi mereka naik untuk sementara waktu gitu kan, sudah dikasih kabar gembira duluan, kemudian dikembalikan lagi. Nah, bagi orang yang tidak beriman tadi, orang yang jahat ya, orang yang buruk, maka dia nggak nyampe ke langit, dia udah ditolak duluan. Nah, mungkin habis itu langsung dikembalikan. Langsung kembali ke jasadnya tadi ya. Ya. Itulah Allah Allah. Kembali di scroll lagi ya. Tadi halaman. Ah, hadis tentang corner. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum kita lanjutkan. Oke, kita lanjut dulu ya bacanya. Saya lanjutkan Ustaz ya. Ya, silakan. Hadis lain tentang keluarnya roh. Hadis ini untuk lebih memperjelas uraian di atas. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa dia pernah berkata kepada Syuraih bin Hani ketika ditanya tentang apa yang dia dengar dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Aisyah, "Bukan seperti yang kamu katakan itu." Tapi ketika penglihatan telah menatap, dada bergemuruh, kulit mengkerut, dan jari-jari mengejang, ketika itulah barang siapa ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun ingin bertemu dengannya. Dan barang siapa tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Ya, ini penjelasan dari hadis yang tadi itu. Artinya ya penguat ya, Sedang bahwasanya yang dimaksud sakaratul orang maut yang ya. ya, jadi yang maksud orang yang membenci suka suka bertemu Allah atau benci bertemu Allah itu bukan di hari biasa, tapi ketika tadi ketika dalam sakaratul mautnya atau di akhir ketika sebelum meninggal tadi itu, ya kan? Oke. Dan diriwayatkan pula dari Aisyah radhiyallahu anhu juga, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka setahun sebelum kematiannya, Allah menitahkan seorang malaikat untuk membimbing orang itu dan memberinya taufik. Sehingga orang-orang berkata, Fulan telah meninggal dalam keadaan yang terbaik. Ketika orang itu akan meninggal dan melihat pahala amalnya, maka rohnya sangat rindu. Pada saat itulah dia ingin bertemu dengan Allah dan Allah pun ingin bertemu dengannya. Masya Oke. Taufik itu apa sih? Taufik. Alhamdulillah. Apa yang dipahami dari taufik? Taufik dan hidayah gitu. Ya, taufik dan hidayah. Petunjuk. Taufik dan hidayah gini. Ya sebenarnya bisa dikatakan itu sinonim juga. Taufik itu juga hidayah, petunjuk, ya. Bisa juga diartikan ilham untuk berbuat kebaikan. Jadi ada kecondongan untuk berbuat baik gitu. Itu kan ilham. Jadi Setahun perasaan. tahun sebelum ini ya. Nah, jadi kalau Allah menghendaki kebaikan seseorang, itu ya setahun di sini, kalau menurut saya sih tafsirannya ada satu waktu gitu, yang di mana di akhir hayatnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat dia itu dekat dengan kebaikan. Jadi kok terdorong gitu.
Maka ada orang yang mohon maaf ya kan, orang selama ini kehidupannya bejat gitu. Sebelum meninggal kok tiba-tiba taubat. Kemudian setelah itu dia meninggal ya kan. Ya itu artinya ada ilham untuk dia itu berbuat baik. Itu taufik. Jadi ada ya semacam inspirasi atau dorongan atau apa yang untuk tiba-tiba dia berbuat baik kan gitu. Nah, inilah tafsiran tafsiran dari hadis ini tadi. Jadi kalau kita ada keinginan untuk berbuat baik itu bisa jadi sudah ini ya, masuk tahap setahun ini Ustaz. Bisa jadi. Nah, kalau saya sih menafsirkan kata setahun ini bukan berarti setahun dalam artian kehidupan dunia ya. Ya bisa jadi setahun ini maksudnya adalah satu waktu gitu. Satu waktu. Artinya satu waktu. Kalau di Arabnya itu memang setahun ya. Artinya setahun apa di bahasa Arabnya? Ya di bahasa Arabnya ditulis di sini setahun. Setahun. Jadi ya sebentar. Idza ar-rajulu khairun qabla mautih bi'am. Setahun, malikan. Yang pertama bisa dimaksudkan setahun ini maksudnya seperti Allah menciptakan langit dan bumi alam raya dalam 6 hari. Ya kan? Itu kan nggak bisa kita tafsirkan 6 hari itu maksudnya terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari ya kan? Karena apa? Ya matahari belum diciptakan. Gimana cara mengetahui 6 hari? Sehingga para ulama mengatakan 6 masa, 6 waktu atau 6 periode lah. Nah periodenya itu nggak tahu, periode dunia atau periode akhirat gitu kan? Karena hari kalau maksud kita hari itu adalah hari kita ini ya tadi dunia belum diciptakan. Hari kita kan patokannya kan gitu, terbit matahari, tenggelam hari itu, ya kan? Nah, bisa jadi juga kata am atau tahun ini maksudnya satu waktu tertentu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa ditafsirkan adalah ini untuk orang-orang tertentu. Artinya enggak semua orang. Karena jika Allah mengendaki kebaikan pada seseorang, tapi enggak semua orang yang diinginkan. Jadi ada seorang itu yang mungkin tadi ya dikehendaki kebaikan dari setahun itu sudah dia. Jadi setahun beneran, tapi bukan semua orang. Karena ada juga ya tadi ya, orang yang memang hidup meninggal dalam kebaikan, tapi nggak sampai setahun. Gitu. Mungkin orang itu bejat lama kan, baru seminggu dia taubat, insaf, habis itu meninggal. Gitu. Udah katanya setahun ini kok nggak sampai setahun. Ya mungkin bukan orang ini yang dimaksud hadis ini. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang masanya itu setahun Allah tunjukkan. Setelah itu kemudian dibuat dia meninggal. Nah gitu. Jadi tahun ini bisa diartikan suatu masa tertentu yang kita tidak tahu juga batasan masanya gitu. Karena orang Arab terbiasa menyebutkan masa itu ya dengan itu tadi, dengan hari atau dengan bulan atau dengan tahun, ya kan? Kadang-kadang kan Rasulullah menyebutkan kalau ini sepanjang perjalanan berapa puluh tahun, nah gitu ya. Ini beberapa puluh waktu gitu. Jadi lama lah, menunjukkan lama. Jadi jarak antara ini dan ini, ya kan? Sementara bau-bau surga itu bisa dicium dari jarak perjalanan berapa puluh tahun. Ya maksudnya itu ya jauh aja gitu. Jadi, penyebutan kata tahun itu menunjukkan jauh waktu yang sangat panjang. Atau penafsiran yang kedua, maksud dari hadis ini kalau dianggap setahun maksudnya adalah setahun dalam artian setahun kita, ya untuk orang-orang tertentu yang memang Allah pilih, gitu. Enggak semua orang. Karena tadi ya, ada sebagian orang itu yang mungkin enggak sampai setahun orang itu dalam kebaikan terus dia meninggal. Kan gitu ya. Berarti kok enggak cocok dengan hadis ini yang harusnya setahun. Sehingga ada sebagian orang kan ngitung-ngitung gitu. Maka sebagian orang kadang-kadang memprediksikan atau menghitung-hitung datangnya kiamat itu kan karena berdasarkan dengan hadis-hadis yang kadang-kadang menyebutkan waktu. Kemudian dipahami waktu itu adalah waktu kita sekarang. Ya, gitu kan. Sehingga ada bilang, oh nanti kita itu kiamat tahun 1440 berapa gitu. Atau tahun 1500 berapa gitu. Karena tadi anggapannya itu waktu itu ya waktu sesuai dengan keadaan kita. Padahal bisa jadi waktu itu yang mutlak waktu. Tahu kan? Nah, seperti Allah menciptakan bumi dan langit ini dalam 6 hari. Sittati ayyamin. Tsummastawa 'ala 6 hari. Nah, hari apa hari? Ya, hari ya satu masa, periode atau apa ya, tahapan. Pokoknya kita enggak tahu hakikatnya, hanya Allah yang tahu. Karena nanti bertentangan semuanya kan, ada ilmuwan-ilmuwan itu kemudian. Masa bumi ini 6
6 hari bumi ini diciptakan prosesnya ada jutaan tahun gitu ya kan. Dari Big Bang kemudian menjadi ini tuh butuh proses berapa jutaan tahun. Katanya cuma 6 hari. Nah, ya itulah karena tadi ya cara memahami. Wallahu a'lam. Oke, semangat Pak Adi. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada seseorang, maka setahun sebelum matinya Allah membiarkan setan mendatangi orang itu, lalu disesatkannya dan diteror sehingga orang-orang berkata, Fulan meninggal dalam keadaan terburuk. Ketika orang itu akan meninggal dan melihat azab yang akan menimpanya, hatinya amat sangat gelisah. Saat itulah dia enggan bertemu dengan Allah dan Allah pun enggan bertemu dengannya. Ya. Ini di teror ini ya sebenarnya bukan bukan dalam artian di teror ya. Saya baca bahasa Arabnya di sini disebutkan fa'adallahu wa fatanahu, menyesatkan dan menfitnah. Menfitnah artinya menguji gitu. Ya digoda lah, digoda, menggoda. Kalau neror itu kayaknya kan kayak terlalu ini. Terlalu nakut-nakutin gitu ya. Jadi maksudnya diuji lah. Diganggu, diganggu kayak gitu. Yang diajak-ajak untuk keburukan-keburukan, dibisik-bisikkan untuk keburukan. Nah, gitu. Oke. Oke. Sementara itu At-Tirmizi meriwayatkan pada bab Al-Qadar dari Anas radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah azza wa jalla apabila menghendaki kebaikan pada seseorang maka dia pekerjakannya. Beliau ditanya, bagaimana Allah memperkerjakannya, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, memberinya taufik ke arah amal soleh sebelum meninggal. Kata Abu Isa, ini hadis sahih. Ya, masih jadi memberi taufik kepada amal kebaikan tadi ya. Ke arah amal soleh sebelum meninggal. Jadi tiba-tiba tadi ya, condong gitu. Condong pengen ngaji, condong pengen kajian, condong pengen sholat, jadi kayak itu kan nikmat juga sebenarnya. Maka orang yang beriman nanti ketika masuk surga di antara ucapannya kan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu ucapan penghuni surga. Segala puji bagi Allah yang menunjukkan kami kepada hidayah ini. Artinya kita ditunjukkan untuk ada kecondongan untuk kita berbuat baik, itu sudah nikmat walaupun kita belum tentu ya benar-benar bisa berbuat baik ya. Ada kecondongan untuk hadir dalam majelis ilmu itu sudah suatu nikmat. Maka Rasulullah juga mengatakan man aradu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan begini, Allah pahamkan dia terhadap agama. Artinya tiba-tiba ada keinginan untuk memahami agama itu berarti Allah menginginkan kebaikan. Nah di sini kan, jadi apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang maka dia mempekerjakannya. Mempekerjakannya itu maksudnya menjadikan dia bekerja untuk kebaikan. Dan kepada kita, maka ada lagunya Maher Zain, kalau nggak salah, bahasa Arab sih kalau saya paham. Ya kayak gini lah, ya Allah pekerjakankah aku dalam kebaikan. Istakhdimna laka ya Rob, istakhdimna laka ya Rob. Apa ya? Halaulaka, lupa saya. Bahasa Arabnya tapi nggak tahu. Mungkin nanti bisa cari nanti translate-nya. Ya. Laulaka lama kunna nada'uka wala. Yang hit kemarin kan, insya Allah, yang gitu sih. Dan itu agak kan fastakhdimna laka ya rob, fastakhdimna laka ya rob, ya apa ya Pak, enggak tahu bahasa Inggrisnya. Jadi maksudnya gunakan kami untuk kebaikan ya Allah. Jangan jadikan waktu kami ini untuk hal-hal yang tidak berguna, enggak bermanfaat atau bahkan untuk kemaksiatan. Nah, itu maksudnya. Dipekerjakan maksudnya dipekerjakan dalam kebaikan, dibuat dia itu bekerja untuk kebaikan. Karena ada orang juga ya kan melihat kebaikan tuh nggak condong nggak tergerak sama sekali ya, melihat orang ngaji nggak tergerak sama sekali ya, melihat orang sholat nggak tergerak, melihat orang sedekah nggak tergerak gitu ya. Jadi udah tertutup hatinya itu kan khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hatinya itu
Wala sambilin. Mana Pak Didi? Sehat? Alhamdulillah udah. Ini Pindah rumah udah kayaknya. bilang, ah, ya Pindah rumah. udah nggak di hotel lagi. Sekarang udah nyampe di Hong Kong. Nah, gitu ya. Cuma lalu masih di hotel, sekarang udah di rumah. Backgroundnya kan beda lagi sama Iya. biasanya. Enggak, kebetulan tadi istri saya lagi gak tahu beres-beres diganti semua bawa warna-warni gini. Kalau Pak Adi enggak deh, di masjid terus deh. Iya. Luar biasa. Jangan-jangan setahun lagi Pak Adi ini. Hati-hati Pak Adi. Maaf. Kok tiba-tiba di masjid terus ini? Jangan-jangan Jangan, setahun ini jangan, udah. jangan takut nanti Gak ada tanda nih. jadi takut jadi orang baik ini kan. Kalau saya baik ini jangan-jangan setahun lagi. Apa kan Jangan takut jadi orang baik. Allah. Kalau di masjid terus tuh jemaah tablik dong. Jemaah tablik aja cuma 3 hari ya. Ya kan seminggu sekali doang. Kalau Pak Bambang dia udah pernah ikut yang 40 hari. Pak Bambang lagi perang nih di ini di Rusia. Oke, kita lanjut. Silakan, silakan. Nah, ini Mas Hasan bisa bantu baca? Mulai dari masih ada hadis yang lain nih, Mas. Oke. Masih ada lagi hadis yang lain yang serupa, yaitu apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka dia memberinya madu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa maksud memberinya madu? Beliau menjawab, Allah membukakan taufik baginya untuk beramal soleh menjelang matinya, sehingga orang-orang di sekelilingnya meridhoi dia. Ya, dan jadi, dari, ya, jadi dibuat dibuat dia berbuat baik, kemudian orang jadi senang. Saya itu kemarin kebuka-buka. Bukan ini Pak Adi, bukan barunya dikasih madu ya. Pak Adi langsung kemana-mana pikirannya. So. Oh Pak Bambang biasanya. Semanis semanis madu, sepahit di madu katanya. Ya. Cari madu. Jadi nggak tahu kemarin ada video itu yang siapa ya, bandar narkoba nih, yang di akhir hayatnya taubat. Budi Budi Dirmas ya. Kita tuh ada. Aduh. Freddy Budiman. Ya, Ferdi ya, Ferdi Budiman ya. Freddy. Oh, iyo, ya. Ya orang Surabaya tuh. Ferdi Sambo itu sih. Oh dia didakwa hukuman mati habisnya ya? Iya kan, dia kan kena hukuman mati. Tapi ya Allah alam lah kan. Kalau ya, dari sudah tahu pasti itu, mati, kan. Itulah. Dia sudah tahu takdirnya bakal mati nih segera. Tapi kan di akhir hayatnya kan istilahnya, ya kita nggak tahu kan. Tapi akhirnya kan dia baik sehingga kemudian ada ya muncul simpati juga gitu dari bahkan jaksanya juga menyampaikan simpatinya katanya itu ya, ya itulah bisa saja hukuman mati dia menghilangkan dosa, menghilangkan balasan Allah di akhirat kan karena di masuk hudud ya kan, hudud itu kan bisa membersihkan ya, masuk ke hududnya. Wallah alam katanya sih sampai bau harum juga ketika eksekusinya. Dan dia juga nggak mau ditutup matanya kan, karena ingin melihat dosa-dosanya gitu. Jadi ketika dieksekusi itu dia nggak mau ditutup matanya, ingin melihat, karena kan dia ingin melihat dosa-dosanya. Dalam dalam Islam ini mengenai hukum mati nih Ustaz nih, saya kebetulan tadi ya nggak balas jadi pengen komentari. Hukuman mati itu yang terbaik dalam Islam adalah potong kepala. Yeah. Karena kan jika kamu membunuh maka membunuhlah sebaik-baiknya, jika kamu menyembelih menyembelihlah sebaik-baiknya kan. Jadi ketika ada orang yang dihukum mati dia bukan dirajam tapi dia dihukum mati sebaik-baiknya, salah satunya yang di zaman Rasulullah itu kan dipotong kepalanya. Jadi bukan ditembak atau di, kalau di sekarang tuh kan ada beberapa yang ditembak, di kursi listrik sama suntik. Suntik mati. Suntik mati. Tapi kita kan sama dengan ini di negara beberapa negara Eropa menolak
orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi untuk menyembelih secara zabihah. Karena menurut mereka menyembelih secara zabihah itu tidak humane, tidak beri kebinatangan, katanya menyiksa hewan. Padahal kalau dalam ajaran syariah kita kan memang disembelih secara benar itu yang terbaik gitu. Nah, bisa jadi terbaik untuk menghukum mati orang adalah dengan memotong kepalanya, memotong lehernya. Ya, sekedar ini aja, Ustaz, sekedar berinnya. Iya. Tapi ya bisa jadi. Hudud hudud itu tadi kan. Nah, ya, hudud kalau ada hudud, hudud tadi. Membunuh orang sih memang dipancung. Dihukum mati dan dihukum mati kan bukan dia bukan dirajam tapi hukum mati dengan dihukum pancung. Jadi tidak tapi menyiksa. Ada sebagian ulama yang ulama kontemporer lah yang mengembalikan kepada kebiasaan saat inilah istilahnya ya. Jadi seperti rajam itu karena hukuman rajam kan ada memang orang yang berzina itu kan. Sebagian rajam ulama kan mengatakan berzina. Rajam itu kan artinya melempar. Gitu. Maka bisa diganti juga dengan melemparan timah tadi itu. Ya Allah alam lah ini kan penafsiran beliau. Jadi, dengan lemparan apa? Dengan lemparan lemparan ini apa nih? Tembak. Tembak. Batu peluru. Ya. Oh. Jadi tembak itu juga bagian dari rajam katanya. Karena itu juga lemparan peluru istilahnya tapi melalui alas. Ya Allah alam. Maksudnya beliau juga ingin menyampaikan bahwasanya keadaan ada atau pendapat cara seperti itu. Cara cara menghabis apa namanya ya? Ya ya memutus kehidupan seorang itu. Artinya apa ya? Beliau mengatakan saya lupa sih ulamanya sih ulama kontemporer. Karena sebagian mungkin menganggap tadi ya rajam mungkin orang juga enggak tega ngelempar atau seperti apa dan hukuman itu tetap harus dijalankan sebenarnya kan enggak semuanya orang tega juga melempar ya kan apalagi sekarang gitu sih kan. Nah dianggapnya bisa dengan lemparan peluru gitu itu dianggap Allah alam tapi kalau pancung memang itu kan Saudi juga sekarang masih menggunakan itu masih pancung artinya kalau makanya kalau beberapa negara barat kan menghina hukum syariah apa namanya barbar barbarik karena masih hukum pancung. Tapi saya punya keyakinan hukum pancung itu justru mungkin yang paling ringan sama dengan dunia modern menghina kenapa Islam menyembelih hewan dengan memotong itu katanya ini padahal kan kita nggak tahu Allah menurut itu yang paling ini kan lebih cepat hukum, mungkin lebih cepat mentadi ya menghilangkan kan jadi kan hanya sekedar kerasa gitu jadi, tingkat kekerasaannya rendah gitu. Allah. Okay. Dan dari Qotadah tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, maka dia memperoleh rahmat dan kesenangan. Al-Waqiah ayat 89. Dia katakan bahwa rauh rahmat yang dimaksud ialah kasih sayang dan raihan kesenangan maksudnya dijemput oleh para malaikat ketika meninggal dunia. Adapun mengenai orang kafir, maka menurut riwayat Ibnu Juraij dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang tafsir firman Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah keadaan orang-orang kafir hingga apabila datang kematian kepada kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Al-Mu'minun ayat 99. Ya, ini karena tadi ya, karena dia takut minta dikembalikan dan tahu dia, jadi sudah diperlihatkan tadi. Ya, dan minta, minta dipulangkan dan minta ingin bersedekah dia, ingin beramal soleh. Nah, ini kalau orang yang beriman, ini belum nih. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang mukmin melihat para malaikat, mereka berkata kepadanya, maukah kamu kami kembalikan lagi ke dunia? Maka jawab si mukmin, ke negeri kesusahan dan kesedihan. Lalu dia katakan pula, teruskan menghadap kepada Allah. Adapun orang kafir, maka para malaikat berkata kepadanya, maukah kamu kembali ke dunia? Maka dia menjawab, iya, iya, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh. Nah, jadi kalau orang yang beriman, masa balik lagi sengsara gitu? Karena kehidupan dunia ya menyengsarakan.
bagi mereka karena sudah dikasih itu ya kan, diperlihatkan kehidupan yang nikmat. Masa balik lagi kehidupan nggak mau, sementara orang yang tidak baik tadi ya, dia kehidupan sana lebih buruk, ya udahlah balik aja ke dunia. Nah, ini tafsiran dari surat Mukminun. Rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fi ma tarak. Ya Allah, kembalikanlah ke dunia agar aku dapat beramal soleh. Tapi Allah mengatakan kalla inna kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, karena kalimat itu akan diucapkan lagi ketika nanti dia dikembalikan. Artinya dia dikembalikan, dia akan berbuat dosa lagi, kemudian ketika mau mati minta lagi dikembalikan gitu terus gitu. Inna kalimatun huwa qailuha, itu adalah kalimat yang nanti akan diucapkan terus ya sampai kapan gitu. Wa min waraihim barzakhun, dan di belakangnya kemudian ada barzakh. Dunia alam di antara dua alam ya. Allahu a'lam. Ya. Oke, Mas Wahyu, selanjutnya boleh dibantu baca. Allah ada di langit. Adapun kata-kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis di atas, sampai ke langit di mana dia menemui Allah. Maksudnya, sampai ke langit di mana dia menemui perintah dan keputusan Allah, yaitu langit ketujuh, di mana terdapat Sidratul Muntaha, suatu tempat tujuan segala sesuatu yang dibawa naik dari bumi. Dan dari sana pula turun segala sesuatu yang dibawa turun ke bumi. Demikian dikatakan pada hadis Isra dalam Sahih Muslim. Ya. Begitu. Ini sebenarnya ingin menjelaskan ya. Di hadis tadi kan ada dikatakan sampai bertemu Allah di langit. Ya, nah ini masalah, sebenarnya ini permasalahan yang sampai sekarang sih menjadi perdebatan ulama, bahkan sebagian saling mengkafirkan. Apakah Allah ada di langit atau tidak? Nah, Imam Qurtubi termasuk ulama yang memilih dah, karena Allah secara zatnya tidak bisa dibatasi, dan Allah secara zatnya tidak bisa kita katakan bertempat, karena kalau membutuhkan tempat berarti tempat itu akan lebih besar dari Allah. Maka ketika ada pemahaman Allah di langit itu seakan-akan menunjukkan Allah terbatas dengan langit. Nah, ini yang ingin dipahami oleh beliau. Jadi yang maksud Allah di langit maksudnya bukan Allah yang di langit, tapi urusan Allah yang ada di langit. Sampai bertemu dengan urusan Allah artinya ketetapan Allah. Jadi di langit ketujuh itu ditetapkan segala urusan. Di situ kan ada lauh mahfud, kemudian ada lauh, ada kalam. Maka Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu kan dia sampai ke langit ketujuh, kemudian di situ mendengar, nah apa namanya ini, gerakan pena yang menuliskan takdir manusia. Nah ini yang ingin beliau sampaikan ya, jadi supaya kita tidak menggambarkan Allah itu seakan-akan terbatas oleh tempat atau waktu atau apapun. Nah, itu. Mungkin sebagai antum kan ini apa kok ada judulnya Allah di langit, gak ada kaitannya dengan, gitu kan? Maksudnya begitu. Tapi ini perdebatan ulama ya. Ya, dan sampai sekarang masih ini ya. Intinya itulah, kalau pembahasan lebih dalam panjang lebar malah bingung sendiri kita. Yang diperintahkan oleh Nabi kan berpikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah gitu. Karena memikir tentang zat Allah kita nggak bisa. Sama kayak rumah Allah kan bukan berarti Allah tinggal di masjid kan. Itu kan seperti kiasan gitu. Wah, oh, saya tidur di rumah Allah di masjidnya. Rumah Allah kan enggak juga, gitu. Allah kan enggak di situ, nah, gitu. Seperti Hajar Aswad itu tangan kanan Allah kan enggak di sini. Hajar Aswad itu tangan kanan Allah, maka seakan-akan kalau kita mencium Hajar Aswad seperti mencium tangan Allah. Ya, ya bukan itu maksudnya. Artinya ya kita kalau semuanya bertamu itu kan kayak salaman dengan tuan rumahnya itu caranya. Itu maksudnya. Cara kita bertamu kepada Allah itu dengan mencium Hajar Aswad, seakan-akan cara Aswad itu kanan Allah. Tapi ya itulah istilahnya, ini perdebatan yang panjang, saya untuk memaafkan sedikit aja supaya antum tahu kenapa disebutkan di sini pembahasan ini.
Oke, silakan dilanjut masalahnya. Begitu pula dalam hadis riwayat Al-Bara bahwa nyawa itu dibawa sampai ke langit, sebagaimana yang akan kita terangkan lebih lanjut nanti, insya Allah. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa orang sahabat kami, para qadhi dan ulama, tentang apa yang dinyatakan oleh Abu Umar bin Abdul Bar mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya Tuhan yang Maha Pemurah yang beristiwa di atas ars. Waktu itu saya sebutkan kepada Abu Umar hadis ini, maka langsung dinyatakan hadis itu tidak sahih dan dia melaknat para perawinya. Maka saya tegaskan kepadanya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam As-Sunan dan janganlah kamu menolak kabar-kabar dengan perkataan seperti itu, tetapi takwilkan kepada hal yang patut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang meriwayatkannya adalah mereka yang telah meriwayatkan kepada kita tentang sholat lima waktu. Jika mereka benar dalam meriwayatkan tentang sholat, kenapa harus tidak benar dalam meriwayatkan hadis ini? Dan jika mereka berdusta dalam hal ini, bolehlah mereka dinyatakan berdusta dan jangan percaya tentang apa yang mereka riwayatkan karena tidak thiqot. Oke. Nyambung nggak antum kira-kira maksudnya? Pembahasan ini memang pembahasan agak dalam berkaitan dengan masalah akidah dan masalah akidah yang jelimet gitu. Akidah itu nggak semuanya jelimet, tapi ada bagian dari akidah itu yang jelimet, yang banyak orang tergelincir di situ. Jadi istilahnya gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebutkan dirinya sendiri dengan mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak seperti apapun. Artinya Allah itu tidak seperti apapun. Sehingga Allah tidak seperti makhluk yang bertempat, ya kan, yang terbatas, yang terini, yang teritulah. Yang bergerak, yang berini, sehingga membutuhkan sesuatu. Nah, sementara di dalam ayat-ayat Al-Quran itu dan hadis-hadis Nabi SAW, ada beberapa redaksi yang seakan-akan menunjukkan Allah itu seperti makhluk gitu. Ya kan? Seperti ini tadi, ya. Allah itu di langit. Kan berarti bertempat. Kan gitu ya. Padahal katanya Allah enggak seperti makhluk yang diliputi oleh tempat atau waktu. Kok ada ayat yang mengatakan begitu? Kemudian dikatakan juga Allah memiliki tangan, ya kan? Berarti kayak makhluk dong. Tangan gitu kan. Kemudian yang lain ya seperti apa, ada beberapa ayat yang istiwa tadi. Istiwa apa arti istiwa? Istiwa itu secara bahasa memiliki banyak makna. Sumastawa. Memiliki banyak makna. Ada sekitar 40 makna istiwa. Tetapi yang banyak dipahami istiwa itu artinya adalah bersemayam. Bersemayam artinya kan duduk di singgasana. Nah, kalau dipahami dengan itu kan tadi seakan-akan Allah itu seperti makhluk gitu. Padahal Allah sudah menyatakan bahwasanya dia tidak seperti makhluk apapun. Nah, disinilah ketika ulama menemukan hadis-hadis yang seakan-akan bertentangan dengan ya, ketetapan Allah yang Allah nggak seperti makhluk tadi, hanya ditolak. Maka Imam Qurtubi tadi menceritakan, jadi saya menyebutkan hadis ini, ya bahwasanya Allah di langit tadi ya. Jadi bahwasanya ruh orang beriman tadi dibawa ke atas, ke langit, sampai bertemu Allah, berarti seakan-akan Allah di langit. Ketika saya kisahkan hadis ini kepada sebagian ulama, langsung menolak. Kenapa? Karena hadis itu nggak sesuai dengan ayat Quran yang mengatakan Allah tidak diliputi tempat, tidak diliputi waktu, dan Allah tidak seperti makhluk. Tapi Imam Qurtubi mengatakan, ya jangan gitu dong. Hadis ini kan diriwayatkan oleh orang-orang yang juga meriwayatkan tentang sholat, meriwayatkan tentang puasa, gitu ya kan? Kalau kita menolak hadis ini, berarti kita juga menolak hadis tentang puasa yang diriwayatkan oleh orang ini, gitu. Hadis tentang zakat, hadis tentang yang diriwayatkan ini. Artinya jangan ditolak riwayat ini. Yang perlu kita lakukan adalah memahami. Ya. Jadi riwayatnya itu jangan ditolak mentah-mentah. Karena kalau kita menolak riwayat ini, berarti kita juga harusnya menolak juga riwayat yang lain, gitu. Artinya, maka di sini sampaikan kan? Karena orang-orang yang meriwayatkannya, meriwayatkan hadis bahwasanya Allah di langit tadi ya, dalam tanda petik, Allah di langit. Itu juga meriwayatkan kepada kita tentang sholat lima waktu, ya, tentang
ya puasa, tentang ini, tentang itu, dan lain sebagainya. Kalau kita tolak hadis ini yang mengatakan Allah di langit, berarti kita juga harus menolak hadis tentang sholat dong, gitu. Sementara hadis tentang sholat kita terima. Kenapa hadis ini? Nah, maka Imam Qurtubi mencoba menengahi. Kita harus meyakini Allah tidak seperti makhluk. Ya, hadis ini jangan kemudian ditolak mentah-mentah. Tapi kita pahami. Nah, cara beliau memahami tadi, yang dimaksud bertemu dengan Allah di langit bukan bertemu dengan zat Allahnya, tapi bertemu dengan urusan yang Allah, ketetapan Allah. Di langit ketujuh itu ada ketetapan Allah yang tertulis semua takdir manusia di Lauh Mahfudz. Jadi roh itu dibawa ke sana, kemudian di situ diperlihatkan gitu ketetapan dia. Maksudnya gitu. Ya sama kayak kita kan sholat. Antum sholat kan menghadap apa? Kiblat. Allah kan, jangan main-main kamu sholat. Sholat kamu menghadap Allah. Ya gitu. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kalian sholat, jangan ludah ke depan. Karena kalian sedang berhadapan dengan Allah. Tapi ludahlah ke arah sisi kiri. Gitu. Karena, tapi kan kita gak lihat Allah. Gak ada di hadapan kita. Gitu. Berjamaah gak susah juga ya. Gimana Pak? Kalau berjamaah kan sebelah kiri ada orang. Ya lebih baik ngeludahi orang daripada dalam petik ya ngeludahi Allah. Ya itu maksudnya ya bahasa-bahasa seperti itu sebagian ulama memahami dengan mentakwilkan tadi makanya bilang. Jadi takwilkan aja jangan ditolak hadisnya. Karena hadisnya kalau kita tolak bahaya juga kita harus nolak hadis tentang salat gitu. Tapi kita pahami sesuai dengan makna umum. Makna umumnya adalah ya ya seperti Pak Adi semuanya kan Pak Adi sorry bukan Pak Adi lah. Kayak saya kasih contoh. Tadi itu saya baca berita gini. Jadi pengacara Brigadir J dan penyidik kalau nggak salah adu mulut. Kalau dipahami secara teori adu mulut berarti mohon maaf deh kan ciuman dong. Ya kan? Tapi maksudnya adu mulut itu kan berarti saling bantah membantah gitu. Ya kan? Karena nggak mungkin gitu secara kenyataan tuh nggak mungkin. Nah ini tadi ya lafal itu ada tapi secara kenyataan zat Allah itu nggak seperti manusia. Sehingga perlu kita pahami dengan baik. Ada sebagian ulama yang nggak mau mengartikan Allah di langit maksudnya apa? Udah nggak usah diartiin. Kalau kita ngartiin tadi kita masuk ke dalam masalah yang kita nggak tahu tentang zat Allah, malah bahaya nanti memberikan sifat-sifat nggak layak bagi Allah kan? Udah bisa mah ya bisa mah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis sawa, Tuhan Allah yang maha pemurah yang beristiwa di arsy. Beristiwa apa artinya? Nggak tahu. Kalau diartikan bersemayam berarti udah menentukan terus seakan-akan Allah duduk. Gitu. Istiwa ya istiwa artinya apa? Nggak tahu. Kalau bagi Allah nggak tahu kita. Nah gitu. Itu ulama-ulama salaf dulu begitu. Jadi mereka mengembalikan kepada Allah. Apa artinya tergantung, ya Ustaz. Gimana? Ya ulama tergantung yang beraliran Maturidi, Asyari atau Hambali kan. Ah, ya, makanya tadi itu. Kan di situ tadi. Maka kalau agak masuk lagi jadi yang perdebatan tadi itu. Jadi 800 tahun berdebat yang sama. Ya, istiwa yang masih sama dibahas yang... juga nih. Yang tidak udah 800 efektif. Tahun istiwa ini masih iya udah nggak efektif lagi udah sampai mengkafir-kafirkan istiwa. Coba nanti kalau semuanya antum mendengar masalah ini atau ada yang ngorek-ngorek masalah udah tinggalin aja lah sama-sama nggak tahu. Pernah kita bahas dulu saat udah pernah kita bahas lu Pak Adi udah saya bahas kita sama-sama bahas dulu melihat dari ini yang di left ya mazhab akidah dalam akidah. Karena ada sebagian orang itu kan semangat bahas kayak gini. Maka saya, aduh, gak selesai-selesai. Kita ini karena dah. Untuk di level kita gak berpengaruh. Sholatnya tetap juga suhu rakaat, ininya gak ada pengaruh. Di level akidah. Cuma kalau orang spesialisasi di bidang akidah, dia ngambil tesis, ngambil disertasi, oh monggo. Ya, kalau di ruang diskusi ilmiah, para pembelajar, mahasiswa dosen silahkan sampai tapi kalau di depan umum ya, masyarakat ada umum, konteksnya memang ada konteks tidak perlu ya, sebagian kawan itu kan nggak tahu konteks gitu jadi ya akhirnya tadi yang dijelaskan bingung yang jelasin juga nggak bisa
Wallahu a'lam. Dan itu saja sih. Bukan hanya sekedar itu, Ustaz. Apa yang si A bilang si B salah, ini buktinya, nanti si B keluar lagi, kamu yang salah, ini buktinya, semua pakai dalil, ini buktinya. Sama-sama hadis kan, lagi dalilnya ya. Tidak, ya. Jadi kita kemarin tuh ya udah. Itu apa, itu kan olahraga. Itu sama dengan olahraga. Jadi dia merasa paling benar. Yang kalah akan melawan lagi. Kalah dia sekarang kan dikumpulin lagi hadis, besok ngelawan lagi. Kalah yang ini ngelawan lagi. Jadi olahraga kan. Tinggal di olimpiade kan aja. Ya. Akan Pak Adi. Selanjutnya Pak Bambang bisa dibantu Pak Bambang. Bangun dulu Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana roh orang mati dibawa ke langit? Al-Bazzar meriwayatkan sebuah hadis dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Tuh, lewatin ya? Enggak, ini itu tadi catatan kaki. Oke, sesungguhnya apabila mukmin akan meninggal, maka datanglah para malaikat kepadanya membawa kain sutra berisi minyak kesturi dan beberapa ikat kayu wangi, maka dihunuslah rohnya bagaikan rambut dicabut dari adonan terigu dan dikatakan kepadanya, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji la rabbika radiya marfu'ah mardiyah. Gimana kalau bisa marfu'ah? Ya. Jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai Allah. Al-Fajr 2728. Maksudnya kamu diridhai untuk menuju kepada rahmat Allah dan kemuliaannya. Dan apabila rohnya telah keluar, maka diletakkan di atas minyak kesturi dan wangian itu dan dibungkus dengan kain sutra, lalu diantar menuju Hiliyin. Adapun orang kafir, apabila dia akan mati, maka para malaikat datang kepadanya membawa kain kasar berisi bara, maka dicabutlah rohnya dengan kasar. Seraya dikatakan kepadanya, hai roh yang busuk, keluarlah dengan murka dan dimurkai, menuju kepada kehinaan dan azab Allah. Dan apabila rohnya telah keluar, maka diletakkan di atas bara dan dibungkus dengan kain kasar tersebut, lalu diantar menuju Sijjin. Kata-kata Nabi mengenai roh orang mukmin lalu diantar menuju Iliyin, itulah maksud dari sabda beliau, ke langit di mana dia menemui Allah. Yang terdapat pada hadis riwayat Abu Hurairah terdahulu. Di sini satu hadis menafsirkan hadis lainnya dan itu tidak sulit dipahami. Ketika hal itu saya sampaikan kepada seseorang yang berpredikat alim dan faqih, bahkan hakim pula, maka spontan dia melaknat orang yang meriwayatkan dan menukil hadis tersebut dan menuduhnya melakukan tajsim. Tajsim itu menganggap Allah seperti jism. Jism artinya tubuh ya, benda. Ya tubuh. Gitu. Jadi seakan-akan Allah itu tubuh. Karena benda. Allah kan nggak bisa dikatakan jism, tubuh. Karena tubuh tadi ya membutuhkan tempat, membutuhkan apa ya, ya waktu terbatas oleh tempatnya. Seakan-akan kan Allah itu satu benda. Iya. Dia bertempat. Itu maksudnya tajsim. Dia menganggap Allah itu punya tempat dan waktu. Uang dan waktu. Oke. Oleh karena itu saya katakan kepadanya, mereka meriwayatkan hadis ini oleh adalah tokoh-tokoh yang telah meriwayatkan kepada kita sholat lima waktu dan masalah-masalah agama lainnya. Kalau mereka dituduh berdusta di sini, berarti mereka juga berdusta di sana. Dan kalau mereka benar di sini, berarti mereka benar juga di sana. Tadi udah di ini ya, Ustaz. Padahal kalau saja pernyataan hadis tersebut ditakwil,
tentu akan hilanglah apa yang kamu ragukan itu. Takwil artinya memalingkan makna yang zahir kepada makna lain. Takwil itu. Jadi kayak tadi, adu mulut. Ya. Kalau makna zahirnya kan mulut tuh ini, adu berarti nempel. Mm-hmm. Ya kan? Ya, adu. Tapi takwil itu maksudnya ya, nah gitu. Ini tangan kanan. Ini siapa? Ferdi Sambo, ya kan? Mm-hmm. Ya kan? Jadi yang bunuh ini tangan kanannya Ferdi Sambo. Tangan kanan, bukan tangan kanan ini orang kepercayaan. Kan seumpamanya kan. Nah, ya. Seperti kepala sekolah, sekolah di kepalanya. Maksudnya, bahasa Indonesia disebut kata majemuk. Ya, kata majemuk. Tadi ya, jadi memalingkan dari makna yang zahir, makna yang terlintas kepada makna lain. Karena apa? Karena ada penghalang. Maksudnya ada sesuatu yang menghalangi untuk dipahami dengan makna zahir. Beradu mulut. Ya kan mereka nggak pernah adu mulut gitu. Berarti itu yang menghalangi. Berarti harus kita pahami bukan dengan itu. Peras keringat, banting tulang. Nggak ada orang kerja itu sampai banting-banting tulang. Kan berarti itu menghalangi kita untuk memahami secara zahir. Sehingga dipalingkan ke makna yang lain. Apa maknanya? Oh, bekerja keras. Oh, maknanya apa? Beradu argumen. Saling bantah-membantah. Oh, maknanya apa? Nah, tadi ya. Jadi, menganggap Allah di langit itu bertentangan dengan apa? Dengan ayat yang mengatakan Allah tidak benda, Allah tidak jism. Sehingga harus dipalingkan dengan makna yang layak bagi Allah. Oke. Tatsubil, tatsubil. Jism. Takwil apa? Takwil. Apa pemohon? Iya. Ya, takwil tadi ya, takwil berarti memalingkan dari makna yang zahir kepada makna lain yang sesuai. Ya, kan? Alat tadi ya. Ya. Nah, kalau tajisim artinya dari kata jism, jism artinya tubuh. Jasmani, tubuh. Tajisim artinya menganggap Allah seperti jism gitu. Allah itu seperti benda tubuh gitu. Sehingga butuh tempat, butuh tadi itu. Jasmani kan, jasmani, rohani. Jasmani, jism dari ini. Disakan-akan Allah itu seperti tubuh. Nah itu kan nggak layak bagi Allah, karena kalau Allah dikatakan jism berarti dia seperti makhluk dan dia membutuhkan. Ya bagaimana Allah, kita nggak tahu. Makanya udah diserahkan kepada Allah. Oke. Okay. Terusin. Ya. Nggak tahu Pak Adi. Satu lagi nih. Ya, sampai di situ selesailah diskusi tersebut. Kelanjutannya dari uraian ini akan kita temui lagi nanti dalam kitab ini. Semoga cukup memuaskan bagi orang yang telah mencari petunjuk dan alhamdulillah. Adapun kata-kata terdapat pada pernyataan Muhammad bin Ka'ab di awal bab ini, apabila jiwa Anda mukmin telah tergenang, ini ditanggapi Samr. Katanya saya tidak tahu, tapi saya dengar Az-Zuhri berkata, maksudnya apabila jiwa itu telah tertimpun di mulutnya ketika hendak keluar, bagaikan air yang tergenang di tempatnya. Dan jiwa di sini maksudnya adalah ialah roh. Demikian Az-Zuhri, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Harawi. Ya, ini kata penutup aja ya, kesimpulannya ya. Udah sampai 10, jam 10. Iya. Gimana mau di... Ustaz, gimana Ustaz, dilanjutkan atau... Terserah tuh. Iya. Atau ada yang mau nambahin atau bertanya, silakan. Biar... Ada yang biar mau bertanya gak, dulu, silakan. Biar nggak searah. Iya. Kalau sambil diskusi kan enak, nggak kerasa gitu. Iya. Pak Bambang nggak kena bom di situ ya? Bom apa tuh? Itu kan antum lagi di Rusia tuh. Ukraina. Enggak, kebetulan tadi cuma nelfon. Dia ketemu sama Putin. Enggak. Iya tuh Mas. Ini tuh menanya tuh Mas itu Mas Andri. Nah, ada. Iya Pak Andri.
Ada Pak Sudirman nih ya, apa biasanya Iya. ada pertanyaan atau ada tambahan lah apa yang pernah antum baca dari sumber lain kan? Sambil Ya, boleh saya nanya kalau gitu Ustadz? Silakan Pak Sudirman. Ya, mohon maaf ini apa namanya banyak banyak telepon jadi keputus-putus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa namanya Ustadz, saya pernah baca buku ya yang dulu tuh judul ini ya apa namanya, mungkin Pak Didi juga pernah cerita ya, yang apa Tamasya ke Surga bukunya itu. Ya, di salah satu di sana itu ada istilah penghuni surga itu sampai apa namanya bosan gitu ya, dan dia pingin melihat ke neraka gitu, dan mencari orang-orang yang dulu pernah berjasa, dulu pernah apa namanya berhutang budi lah gitu, dan memohon ampunan terhadap Allah, dan akhirnya karena belas kasihan Allah sehingga seolah-olah dipercepat gitu. Apakah ini tuh sebuah dialog hadis atau memang ada ininya Ustaz, ada apa namanya? Ayat ada tuh. Ya, betul. Apakah ini memang hanya hanya pemaparan dari para ini para apa yang pengarang saja atau memang ada hadisnya Ustaz? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang dialog ya, dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Ada beberapa riwayat hadis sih yang menunjukkan itu. Jadi disinilah ada yang namanya syafaat. Syafaat artinya pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara. Ya, perantara itu bisa dari manusia. Sahabat itu bisa memberi manfaat, memberi syafaat kepada sahabat yang lainnya. Bisa juga dari amalan seperti puasa memberikan syafaat bagi apa namanya orang yang berpuasa. Quran juga bisa memberi syafaat kepada orang yang berpuasa gitu. Nah, ada hadis-hadis tentang itu, tentang syafaat. Nah, di dalam Al-Quran juga ada dialog-dialog yang terjadi antara orang-orang yang beriman ya, dengan ya orang-orang yang masuk surga lah istilahnya, dengan orang-orang yang di neraka. Setidaknya ada di surat Al-A'raf, surat Al-A'raf mungkin saya carikan ya. Surat Al-A'raf ini salah satu contoh lah diskusinya ya. Antum buka surat Al-A'raf ayat 44 kalau memang antum ada di situ ya. Di sini disebutkan ada semacam dialog. Gitu. Wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqo qalu na'am. Dan penghuni surga itu berkata, memanggil penghuni neraka, kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kami. Artinya mendapati janji itu benar. Apakah kalian juga mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian? Gitu. Mereka mengatakan iya, artinya Tuhan Allah, Tuhan kalian dan Tuhan kita kan Tuhan Allah. Allah menjanjikan kebaikan bagi orang yang beriman, surga. Kami dapatin, kalian dapatin enggak neraka? Iya. Nah, gitu. Kemudian agak panjang di sini. Nah, di situ juga wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma. Kemudian penghuni neraka memanggil penghuni surga, berikan kami air yang diberikan Allah kepada kalian. Kemudian mereka penghuni surga mengatakan sesungguhnya Allah mengharamkan bagi orang-orang kafir. Intinya kalau ada interaksi atau ada percakapan itu ya ada. Nah, tapi kalau tadi yang ditanyakan secara lebih detail sama Pak Sudirman tadi kan minta diberikan pertolongan ya. Apa? Iya, tadi, pertolongan. Ya, pertolongan. Berikan ampunan gitu. Untuk penghuni neraka. Wallahu alam, tapi saya lupa-lupa ingat juga. Kayaknya kalau di hadis ya,
di hadis itu ada gitu, karena Allah itu Rasulullah, bahkan Rasulullah yang meminta. Jadi nanti Rasulullah meminta dikeluarin orang-orang yang pernah melakukan ini, sampai terakhir orang yang di dalam dadanya ada keimanan gitu. Yang terakhir ya. Sampai ada nggak keimanan? Ada keimanan. Maka kemudian dikeluarkan karena masih ada keimanan. Gitu. Tapi kalau orang lain Allah alam ya. Tapi kalau dari Nabi kan sallallahu alaihi wasallam begitu, sampai minta yang dalam hatinya ada tadi ya, perkataan la ilaha illallah, itu nanti akan dikeluarkan gitu. Hadis-hadis secara detailnya saya agak lupa juga. Ya. Mungkin yang lain ada yang bisa. Betul. Nah, Ustaz, kan kalau diurut, kalau istilahnya kalau kita mengurut gitu kan ya, setelah nanti tiupan sangsekala, terus nanti ada berjalan di shirot itu, terus nanti baru timbangan, setelah itu silakan penghuni surga masuk surga, penghuni neraka selamanya di neraka. Nah, syafaat itu diberikannya itu setelah itu semua, setelah orang yang masuk neraka, neraka, tapi bukan sudah dideklar, ya sudah kamu akan abadi di sana, tapi nanti muncul lagi syafaat, atau muncul lagi seperti permintaan dari ahli surga, seperti itu, atau seperti apa sebenarnya ini, ya, apa namanya, urutan yang itu. Nah ya, nah, kalau kita pahami dari beberapa hadis, dari artinya kita kumpulkan lah, dari beberapa hadis dan ayat-ayat Al-Quran, kemungkinan ada syafaat itu nggak cuma sekali. Artinya ada syafaat yang diberikan sebelum hisab, sehingga orang itu tanpa hisab, gitu kan? Nanti ada syafaat yang diberikan ketika tadi itu orang sudah di neraka, kemudian memberikan syafaat. Ada yang jadi kalau mau kita kumpulkan. Tapi kalau saya baca beberapa referensi itu, syafaat itu diberikan sebelum hisab gitu. Jadi ketika nanti syafaat ini, tapi kalau seumpamanya sebelum hisab, artinya kan belum ketahuan tuh, ya kan? Iya, belum betul. Ketahuan, belum ketahuan dia masuk surga apa masuk neraka gitu kan? Terus hisabnya iya. Buat apa kan? Syafaatnya. Padahal seharusnya ketika dia ketahuan dosanya banyak, baru kemudian syafaat. Diberikan syafaat ya. Tapi kan urutan secara pasti itu memang nggak ada. Nggak ada, artinya nggak ada satu hadis atau ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan secara detail ini loh urutan kehidupan akhirat gitu. Urutannya dari barzah, kemudian nanti mahsyar, kemudian nanti mungkin telaga Nabi, kemudian nanti hisab, kemudian nanti sirat, kemudian ini kan. Nah, itu ulama mencoba untuk menggabungkan referensi-referensi, kemudian dibuat. Mungkin sebagian antum, saya juga beberapa kali melihat itu. Ada gambar yang seperti kan, perjalanan manusia setelah kematian, kan gitu ya. Iya. Alam ini, alam ini, alam ini, kemudian alam kubur, alam kebangkitan, dan lain sebagainya. Itu kan tadi, jadi Rasulullah itu enggak menyebutkan seperti itu urutannya. Tapi kadang-kadang secuil, ya kan, tentang sirat, tentang telaga, oh tentang hisab, tentang mizan dan lain sebagainya. Nah, itu sepotong-sepotong. Kemudian ulama merangkai. Nah, karena ulama merangkai, maka ini bagian dari ijtihad. Sama mohon maaf tentang urutan doa setelah sholat sebenarnya ya. Urutan doa setelah sholat. Kalau antum semuanya terbiasa dengan sholat yang setelah itu doanya dipimpin imam gitu ya. Zikirnya atau wiridnya dipimpin imam. Itu kan nanti kita menemukan di sholat di masjid ini beda, di masjid itu beda gitu. Yeah. Atau di kampung ini beda, di kampung itu beda. Urutannya kadang-kadang beda. Gitu kan? Urutan wiridnya itu. Mana dulu ya kan? Al-Fatihah dulu atau Subhanallah dulu. Ya kan? Atau ini dulu. Nah, itu sama. Jadi Rasulullah itu enggak memberikan apa ya, urutan langsung. Ini kamu astagfirullah, kemudian sampai Rabbana atina fid dunya. Dah. Tapi tadi ada satu potong nyuruh subhanallah, ada satu potong nyuruh astagfirullah, ada satu potong nyuruh Allahumma ajirni minan nar, ada satu potong menyuruh la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku lahul hamd, disusunlah oleh ulama. Oh, ini urutannya begini, begini, begini. Sebagian ulama lain mengatakan urutannya begini, begini, begini. Gitu kan? Nah, akhirnya berbeda ya dia. Nah, begitu juga dengan urutan tadi ya, urutan kehidupan setelah kematian itu. Karena dia dirangkum dari berbagai sumber, dari beberapa sumber,
sehingga urutan itu bisa jadi antara satu ulama dengan ulama yang lain berbeda. Kalau soalnya itu nanti menemukan tadi ya gambar perjalanan di akhirat, nah itu. Kalau saya berapa kali itu menemukan itu, jadi syafaat itu diletakkan sebelum hisab, gitu. Jadi setelah bermasyarakat itu diletakkan sebelum hisab. Padahal tadi kan sebenarnya kan syafaat itu harusnya orang sudah tahu, kan, sehingga diberikan keringanan. Ya seperti sudah divonis ya. Ya sudah divonis. Seperti orang yang dapat hukuman, kan? Dapat hukuman pengadilan. Kemudian setelah itu dapat grasi, dapat grasi, ya apalah itu ya. Nah kayak gitu. Tapi tadi ada hadis lain yang mengatakan tadi. Jadi nanti ketika di mana di neraka pun masih bisa dikeluarkan dengan amalan itu, dengan amalan kebaikan atau ya dengan Quran, dengan puasa atau bahkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lupa. Ya, bahkan sebelum ke telaga Nabi juga itu kan ada syafaat Nabi juga ya, Nabi ngasih minum pada orang itu juga bagian dari syafaat. Kalau saya sih Allah alamnya memahaminya ya bisa jadi syafaat itu diberikan di satu waktu di satu posisi ya kan, kemudian bisa jadi dikasih di posisi yang lain, bisa jadi dikasih posisi yang lain dan lain sebagainya. Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, cuma apa nimpain dikit aja itu buku itu apa itu bukunya Ibn Qayyim itu. Ruh, bukan. Bukan. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kalau di bahasa Inggrisnya itu Driving the Souls to the Boats of Happiness kalau bahasa Inggrisnya saya. Dari Sahada itu. Ya itu dia. Ya. Bahasa Indonesianya tamasya ke surga. Jadi ada beberapa ini yang mencerita sebenarnya dalam rangka menceritakan apa yang terjadi nanti surga sesuai yang ada di Quran dan hadis. Cuma mungkin yang disebut sama Pak Dirman mengenai orang surga bosan kemudian pingin lihat itu mungkin nggak ada kata-kata seperti itu sebenarnya. Dia cuma mengutip hadis dan bercerita bahwa beberapa penghuni surga saling bertanya kemana si Fulan, kemana si Fulan, kakak kita dulu sering pengajian bareng gitu. Kemudian mereka tanya, kemudian Allah buatkan kayak monitor kayak CCTV supaya dia bisa melihat ke ini, dia temukan si Fulan di sana gitu. Nanti dengan izin Allah mereka bisa berkomunikasi. Tolong mintakan syafaat, tolong bantu aku ini. Akhirnya teman-teman yang soleh itu semua minta kepada Allah supaya dia jadi syafaat orang soleh. Oh iya, sebentar saya pernah baca Pak, saya cek lagi ya. Pernah saya dapat itu di ya ada satu kebaikan yang bisa mengeluarkan, sebentar saya cek. Ustaz Adi Hidayat pernah bercerita tentang itu sambil keluar air mata dia cerita. Belum lama saya pernah baca, sebentar. Saya coba ini ya. Jadi ada, memang ada satu kebaikan. Nah ini, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi secara marfu bahwa seorang ahli surga pada hari kiamat nanti didekatkan kepada ahli neraka. Seorang ahli surga didekatkan kepada ahli neraka. Lalu salah seorang di antara ahli neraka ada yang memanggilnya. Hai Fulan, jadi ahli neraka yang memanggil ahli surga. Hai Fulan, apakah engkau mengenalku? Lewat kayak CCTV lah. Ahli surga menjawab, tidak, demi Allah aku tidak mengenalmu. Siapa engkau? Ahli neraka berkata, aku adalah orang yang dulu engkau temui di dunia. Ketika itu engkau meminta kepadaku seteguk air, lalu aku memberimu minum. Ahli surga berkata, iya aku mengenalmu. Ahli neraka berkata, tolong mintakan syafaat kepada Tuhanmu dengan kebaikanku itu. Ahli surga itu pun meminta syafaat kepada Allah untuknya. Ya Allah, berilah syafaat untuknya melaluiku. Akhirnya melalui kebaikan yang dia pernah berikan kepadaku. Ngasih minum tadi. Akhirnya Allah pun mengabulkan dan mengeluarkan ahli neraka itu dari neraka. Ada di kitab Jami' al-Ulum wal-Hikam. Karya Ibnu Rajab al-Hambali. Halaman 733-734.
Ini saya pernah nemukan ini di tanggal 22 Juli, Mari. Ketika baca-baca, pas bagus nih saya posting. Artinya kalau, nah, baru keinget gini, maka manfaatnya pernah baca itu ya, ya memang walaupun kita pasti lupa juga, tapi satu kali ingat. Nah, nanti coba saya screenshot, nanti saya kasih ke Pak Dirman. Artinya ya ada, berarti kan kalau dari sini kan berarti ada yang apa ya, ya penghuni yang sudah jadi penghuni neraka tadi, karena kebaikan minum air tadi, kemudian akhirnya Allah selamatkan dia, Allah keluarkan dia dari neraka gitu. Berarti ada media komunikasi ya, atau nah itu ada yang padahal kan yang dalam gambaran kita kan yang di surga sudah sibuk dengan kenikmatan di surga, yang di neraka sudah sibuk dengan siksaan di neraka. Siksaan. Ya ini kok masih sempat ngobrol gitu ya? Masih sempat ngobrol ya. Jadi mau nanya siapa ini? Nah itu. Jadi gimana maksudnya? Saya ya. Mungkin tadi coba menginginnya Pak Adi boleh. Nah, ya. Jadi apa paradigmanya? Apa namanya istilahnya, benderanya, bendera besarnya atau judul besarnya itu adalah Allah itu seakan-akan mencari-cari kesempatan untuk kita masuk surga gitu. Dengan misalnya kita apa puasa Asyura di apa dihapuskan dosa, kemudian Ramadan dibuat kayak betul-betul dilelang gitu. Sampai-sampai sampai-sampai Jibril pernah berkata kepada Rasulullah, Rasulullah seandainya engkau melihat apa yang kulakukan terhadap Firaun gitu. Jadi ketika pas di apanya dibalikin lagi, kemudian aku takut Firaun ngomong ya Allah aku minta ampun, aku tobat dan Allah ampunkan dia gitu. Jadi Jibril aja takut kalau Allah bisa sampai mengampunkan Firaun, saking besarnya apa kemampuan, bukan kemampuan ya, ghafar, ghafar dan ghafur. Jadi seakan-akan dicari-cari kesempatan untuk masukkan surga. Sampai-sampai orang ada hadis yang Rasulullah cerita mengenai orang yang terakhir masuk surga. Itu diceritakan sampai Abu Hurairah pun sampai cerita, sampai tersenyum, tanya aku kenapa tersenyum. Karena waktu Rasulullah bercerita, Rasulullah tersenyum. Dan ketika Rasulullah bercerita, tanya kenapa Allah tersenyum. Sampai Allah itu sampai tersenyum. Gitu. Memasukkan orang yang, jadi seakan-akan itu judul besarnya, Allah mencari-cari kesempatan kita untuk dimasukkan ke surga gitu. Jadi makanya kata Rasulullah semua orang itu masuk surga kecuali yang nggak mau. Jadi udah sial banget ya, udah sial banget berarti dia memang nggak mau masuk surga gitu. Karena udah terlalu banyak pintunya untuk masuk surga itu. Ya, cuma kan tadi itu gak, makanya ada ghafar, ada ghafur, ada ghafir, ada semua ininya kan. Belum lagi yang apa yang Fafwani, apa Fafwani itu apa kata adanya? Fajiburni. Ra'uf ya, bukan Fafwani. Afun. Enggak, Afun ya. Afun itu bukan hanya mengampun, tapi menghapuskan rekornya. Nggak ada rekornya sama sekali, dihapus semua. Jadi bukan hanya sekedar diampun, diampun itu ada dosanya diampunkan gitu. Tapi kalau Afu itu nggak pernah disebut lagi semua Allah, udah dihapus. Gitu. Jadi memang banyak sekali pintu-pintu maghfirahnya Allah gitu. Jadi kalau orang masuk neraka juga, berarti memang dia niat kan. Terlaluan. Iya. Sampai-sampai Fir'aun saja terancam diampunkan Allah. Gitu. Ya itu dari aspek dari kasih sayang Allah. Nah, kalau dari konteks kondisi neraka, zona neraka dan tadi itu orang sudah masih ada maksudnya, ya, karena, masih karena ada trik. Ya, karena gini kan. Berdialog. Nah, karena kan itu kan sifatnya gaib, tapi yang ditata bisa saja Allah nih mau lihat orang-orang yang tersiksa, kalian merasa bersyukur misalnya kan, nih lihat orang yang tersiksa, mungkin lewat CCTV atau teknologi sekarang aja bisa WhatsApp call, bisa bisa Zoom kan ya, karena melihat orang apa ya, ya istilahnya kita mendapatkan nikmat, kemudian melihat orang lain nggak mendapatkan nikmat, itu kan suatu kenikmatan. Artinya kalau artinya ya, kita naik sepeda nih, tapi kita melihat orang jalan kaki, itu kan kita sudah menganggap itu nikmat. Merasa bersyukur kita. Jadi ngerasa bersyukur karena ada orang.
Artinya kalau penghuni surga itu dilihatkan, berarti dia semakin, nah tadi, jadi semakin dia supaya bersyukur gitu. Karena kalau ngelihat sama-sama penghuni surga kan, ah sama aja, kan gitu seakan-akan. Nah, gitu. Walaupun di surga nggak ada kebosanan. Ya, walaupun di surga nggak ada kebosanan. Ya. Itu saya kirim ke, kelihatan nggak ya di grup ya? Ada saya kirim screenshot gitu mungkin dan nanti bisa ya suatu yang saat. Yang pertama apa yang kedua Ustaz? Yang kedua, yang pertama itu masih bahasa Arabnya. Lupa. Ya. Tadi saya terjemahkan. Hanya Pak Mamang yang bisa baca. Yang kedua ya hanya Pak Mamang. Ustaz, jangan di buku ini. Ya gimana? Ya di sini dituliskan bahwa Ka'ab berkata, antara surga dan neraka terdapat banyak lubang. Jika orang mukmin ingin melihat musuhnya di dunia dahulu, maka ia melihatnya dari beberapa lubang tersebut. Ini ya. Lagi. Mereka tapi kita nggak tahu lubangnya ini. Di halaman berapa itu? Ya itu kayak kamera lah gitu. Ya mungkin. Kayak tempat melihat itu kan kalau zamannya Rasulullah ya lubang. Karena dua arah apa satu arah? Dinding, gitu. Di halaman berapa tadi, Pak? Ini di buku ini Pak, di halaman 375. 375 ya? Iya, di bab ke 59 ya. Kunjungan ya, sama penghuni surga. Maksudnya saya cek ke bahasa Arabnya. Kalau bisa dicek ke bahasa Arabnya kan kita bisa tahu. Bahwa dia ya, ucapan di atas kan dia bilang dialog tentang para ucapan para malaikat berkata kepada orang-orang yang bernostalgia tersebut, maukah kalian pergi ke neraka? Begitu diriwayatkan oleh Atta dari Ibnu Abbas. Bahwa ucapan di atas adalah ucapan Allah Azza wa Jalla kepada penghuni surga. Kata Allah kepada mereka, maukah kalian melihat-melihat neraka? Pendapat yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa ucapan di atas adalah ucapan orang mukmin kepada teman-temannya. Jadi ada di ini juga. Baru Ka'ab berkata, antara surga dan neraka terdapat banyak lubang. Jika orang mukmin ingin melihat musuhnya di dunia dahulu, maka ia melihatnya dari beberapa lubang tersebut. Ya. Ini buku yang atas kira yang dua buku atau yang satu buku ya? Yang satu buku, Pak. Oh, yang satu buku ya? Oh, masih yang lama ya? Iya, yang lama. Saya belum menemukan di teks bahasa Arabnya. Tapi ya mungkin kemungkinan bisa yang disampaikan Pak Didi tadi itu. Jadi ya istilahnya bisa juga disebut tour virtual gitu ya semuanya. Iya. Yeah. Sekarang, kan? Kalau sekarang maka gini, saya kemarin itu mengkaji tafsir surat Al-A'raf yang tadi saya singgung itu. Jadi untuk menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu memang selalu terbuka dengan perkembangan zaman. Kalau melihat dialog yang seperti itu, mungkin ulama zaman dulu berpandangan bahwasanya antara surga dan neraka itu mungkin dekat. Karena bisa ngobrol, gitu kan. Karena belum ditemukan adanya teknologi yang memungkinkan orang untuk berbicara jarak jauh. Gitu. Nah, dengan penemuan teknologi, mungkin ketika orang menemukan telepon, orang berpikirnya, oh itu dialognya lewat telepon, gitu. Ya kan? Iya, betul. Sekarang kemudian ditemukan ada video call, kita bisa menafsirkan, oh ternyata nggak harus berdekatan kok, karena jarak antara surga dan neraka itu dalam beberapa keterangan jauh gitu, kok bisa sambil ngobrol. Ternyata penemuan sekarang, artinya penemuan teknologi yang sekarang ini ya bisa menguatkan pemahaman Al-Quran. Maka tadi jadi Al-Quran itu penafsirannya selalu terbuka. Jadi walaupun sudah ada ratusan bahkan mungkin bisa dikatakan ribuan tafsir yang dilahirkan, setiap zaman pasti ada makna baru yang memungkinkan untuk memahami Al-Quran itu sesuai dengan zamannya, konteksnya zaman sekarang. Dan bisa jadi pemahaman ulama zaman dulu itu ya sesuai dengan keadaan mereka tadi itu ya. Mungkin ketika baru ditemukan. Dulu diterima gitu. Dulu diterima. Mungkin ketika baru ditemukan telepon, ya kan? Orang berpikiran, oh iya, ternyata ada kok, kita bisa nih saling nelpon, saya di Amerika, ya, kawan di Indonesia, gitu. Tapi kemudian sekarang, oh ternyata bisa juga saling ngelihat, gitu. Berarti obrolannya itu juga bukan hanya sekedar sambungan suara,
tapi bahkan sambungan. Nah, ke depannya, wallahu alam, artinya teknologi canggih apalagi yang akan ditemukan, yang itu bisa jadi ya, menafsirkan tafsiran baru terhadap Al-Quran. Seperti ya istilahnya, amalan kita ini kan nanti akan ditimbang. Ulama zaman dulu, saya pernah baca, lupa saya tafsirnya. Jadi buku itu sejauh mata memandang gitu. Jadi timbangan catatan amalan kita itu kan sejauh, itu hadisnya juga begitu. Jadi saking banyaknya seakan-akan kertas gitu. Nah, lebihnya kita kan memikirkan gimana sepanjang itu. Dengan ditemukan flash disk saja sebenarnya. Kan? Ternyata ya satu perpustakaan itu bisa dengan benda sekecil itu gitu. Artinya setiap orang bukan lagi nanti istilahnya kayak bawa karung catatan amalan. Setiap orang bawa chips masing-masing. Ini chips kamu. Dikeluarin ini amalan, ya kan? Ini amalanmu, ya kan? Ini teknologi yang sekarang kita temukan. Kedepannya lagi bisa jadi ada teknologi canggih lagi yang dari ya memahamkan kita tentang oh amalan ditimbang itu timbangan aja sekarang kan nggak harus timbangan tuh fisik begitu kan, kan ada timbangan digital sekarang ya, mohon maaf ya, selama ini mungkin kita berpikir timbangan itu kayak dua sisi kemudian ya di apa namanya mizan di amiz mizan apa dua ya memang zaman dulu begitu. Nah sekarang kan timbangan sudah bisa digital, kita kan untuk nimbang badan kita nggak harus kita dicantol kepala ini kan. Kalau zaman dulu mungkin orang diangkat dicantolin di belakang ini, ya kan, anak-anak zaman dulu kalau posyandu cantolin terus iya. Apa namanya apa ini bawang. Yang samping belakang sampingnya itu ada handle ada hook-nya gitu. Ya kan ini kan zaman dulu begitu gitu. Nah, pemahaman zaman dulu mizan. Ustadz gitu. Sempat lewat posyandu juga dulu. Ditenteng gitu ya, kayak karung. Itu air. Ya, adanya itu. Oh iya, beratnya sekian. Sekarang, ya mohon maaf, malah sudah pakai aplikasi. Ya ngelihat suhu badan aja nggak perlu ditempel gitu. Tembak aja, termogan misalnya. Nah, wallahu a'lam. Maka tadi tafsir itu nggak akan pernah selesai. Tafsir ya, Quran sudah selesai. Penafsiran akan selalu berkembang dan hadis-hadis Nabi seperti ini, ya kan? Kemudian ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tadi itu, ya kita pahami dengan makna yang ya tadi. Kalau di dunia aja sudah bisa begini, di akhirat kan lebih lagi, pasti kan begitu ya. Gitu. Kalau di dunia aja udah kayak gini, apalagi di akhirat. Istilahnya kan teknologi mungkin ya, jauh lebih canggih dari itu. Maka wahasabnahu hisab, innahu sari'ul hisab. Allah itu cepat hisapnya, gitu kan? Orang seberapa miliar dari zaman dulu, ya kan istilahnya gitu. Nah sekarang juga kan untuk ngecek tadi, kalau dulu ngecek apa ya tadi ya, ngecek suhu badan, taruh ketek dulu kan, taruh ke tiak berapa menit baru titit, aduh lama nih hisapnya kan. Artinya kalau tadi apa tes. Tes suhu badan yang COVID sekarang itu masih pakai ini, itu bandara banyak yang ketinggalan pesawat. Taruh dulu satu menit, baru taruh dulu satu menit. Sekarang tok, ya jarak jauh udah klik. Nah, innallaha sari'ul hisab. Itu termometernya bau banget kan lagi kan, keleknya semua orang. Ketika innallaha sari'ul hisab, ya teknologi jauh lebih, ya istilahnya lebih cepat. Wallahu a'lam bishawab. Ya inilah pemahaman kita. Begitu mungkin Pak Dirman. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan dulu Ustaz. Ya. Nah, 12 di sini. Kita mohon doa untuk doa Ustaz. Baik, jamaah kawan-kawan yang dirahmati Allah. Mengakhiri majelis kita pada kesempatan malam hari ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan segala kebaikan, Allah hindarkan kita dari segala keburukan. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanir-Rahim Malik yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fi lana dhunubana wa li walidayna wa rahmuhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qarib wal mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Ya Allah wahai Dzat yang Maha Pengasih, wahai Dzat yang Maha Penyayang. Wahai Dzat yang Maha mengampuni segala dosa dan kesalahan. Wahai Dzat yang Maha mengabulkan segala permintaan. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Dosa-dosa dan kesalahan ibu bapak kami yang telah mengasihani kami, mengasuh kami, mendidik kami sejak kami kecil. Ampunilah juga, ya Allah, guru-guru kami. Ampunilah murid-murid kami. Ampunilah saudara-saudara kami. Ampunilah istri-istri kami. Ampunilah anak-anak kami. Ampunilah saudara-saudara kami, kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, ya Arhamar Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah anak-anak kami, keluarga kami, zuriat kami, keturunan kami orang-orang yang saleh dan salihah. Jadikanlah mereka sebagai tabungan kebaikan untuk kami, ya Allah. Jadikan mereka sebagai kebanggaan kami, penyejuk hati kami, penawar kesedihan kami. Jadikanlah mereka orang-orang yang bermanfaat, bermanfaat untuk agamamu, bermanfaat untuk bangsa negara kami, bermanfaat untuk orang-orang, bermanfaat untuk umat manusia, bermanfaat untuk alam semesta. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'ah wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Karuniakanlah kepada kami rizki yang halal, rizki yang baik, rizki yang Engkau berkahi, ya Allah. Hindarkanlah dari kami rizki yang haram, rizki yang buruk, rizki yang Engkau murka, ya Allah Rahim. Allahumma adkhilnal jannata bi ghairi hisab wala sabiqati iqabin wala adab. Masukkanlah kami ke surga-Mu, ya Allah, surga yang tertinggi, surga Firdaus. Jadikanlah kami masuk ke surga-Mu tanpa hisab, tanpa didahului oleh adab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustaz atas paparannya dan penjelasan lebih lengkap mengenai materi malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ilmu dan juga tambahan keyakinan, juga meningkatkan harapan kasih sayang Allah untuk kita sehingga diberikan surganya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan marilah kita akhiri dengan doa khatul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam. Pak Adi besok di ini jam berapa?